Ya, nda pakai gatal, Rek. Di mana, eh? Ya, nda pakai gatal. Ya, nda pakai gatal. Kenapa ke kata? Wajah kenapa ke kata? Bahagia itu. Wajah kenapa ke kata? Kenapa ke kata? Menangis aku. Ya Allah. Nangis sayang. Bawa cina pakai kata. Mas ke? Mas ke? Bawa jari. Di mana? Bibis. Aku nangis. Rindur. Mas ke? Wes ge. Wes ge. Ya wes. Halo guys, assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Epul dan Septi ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Malaysia ke 65. Semoga semakin maju, berjaya, rakyatnya semakin makmur. Dan untuk Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-77. Yang benar kan 77. Semoga semakin maju. Malaysia, Indonesia, Singapura tuh hari jadinya sama. Di bulan Agustus. Kalau Singapura tak silap 9 Agustus, Indonesia 17, Malaysia 31. Jadi di bulan Agustus nih ada 3 negara jiran yang hari kemerdekaan. Beda tahun mungkin ya. Nah, beda tahun. Oke. Tapi yang paling lama Indonesia 77. Yang paling dulu. Epul ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bagi komen dekat video Epul yang sebelumnya yang tentang mesin cuci. Ramai di situ yang komen, yang bagi saran dekat kita orang kalau mesin cuci tidak boleh ditandas ya. Tidak boleh. Lepas itu bawah tak payah ada batu dan wayar. Yang sebelumnya itu kan wayarnya lalu sini, itu hanya try aja, percobaan aja. Wire-nya lewat sini itu percobaan. Dan sekarang Epul sudah pindah dekat atas, dekat sini guys. Jadi on off-nya tuh ada dekat sini. Ini on off-nya. Yang ini untuk sanyu. Ini untuk air. Yang ini untuk mesin basuh. Nah, gitu guys. Jadi yang perlu diperbaiki di sini ialah batunya akan kami buang. Itu nggak usah sang batu, nggak usah, itu buang aja batunya. Lepas itu tempatnya guys, lagi satu guys, rumah ini masih kita orang masih menumpang dekat rumah orang tua. Jadi doakan kita orang punya rumah sendiri nanti. Tempat ini tempat apanya
cucinya ini akan khusus akan diletak di luar ya guys. Jadi sementara ini hanya sementara disimpan di sini. Kapan kita membuat rumah sayang? Semoga tahun ini. Amin. Doakannya guys. Ini sementara ya guys di sini. Insya Allah aman ya. Sebab wayarnya sudah dekat atas. Tuh. Oke, yang ini yang pegang. Mau aku ini sayang. Mau aku ambil batunya. Kayak gini, kayak tak dong guys. Ya, kok tak kayak. Sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bagi saran ke kita orang. Oke, ini dia batunya. Dipindahkan. Apple minta maaf tak dapat balas semua komen, tapi Apple baca semuanya komen orang semua. Dan inilah Apple sekarang udah lakukan. Kalau ini memang tak boleh dilepas di luar, guys. Tepat enggak ada. Enggak ada tempat untuk sementara ya di sini. Itu bahkan kita orang punya rumah sendiri. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Nanti mau buat rumah di mana, Sen? Enggak tahu. Tanahnya aja belum ada. Enggak tahu. Ya. Kita kan enggak tahu. Semua itu kan kehendak Allah. Ya, siapa tahu nanti uangnya jatuh dari langit kan. Pas aku jualan itu uangnya jatuh. Dijatuhi dari pesawat guys, satu koper. Langsung aku buat di rumah. Rezeki kan gak ada ya, yang tahu. Aku udah jelaskan ya guys semuanya ya. Untuk tempat mesin cuci nih terpaksa aku letak di sini sebab enggak luar tuh ada tempat. Oke, okay. Itu aja yang tak boleh aku lakukan. Kalau yang pasar batu nih dan wayar aku udah di atas batu aku udah keluarkan. Dan juga ramai yang komen kenapa beli yang seperti ini? Adanya tuh yang seperti ini guys. Lepas itu ada yang pakai touchscreen tuh. Dia macam touchscreen dia katanya cepat rusak yang macam itu. Lagi harganya mahal guys. Kita orang dapat yang seperti ini udah senang banget gitu guys. Udah bersyukur. Biasanya sekarang Apple masih basuh dekat sini kalau ke Apple istri yang basuh. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Tadi kita orang masak kan. Terus sekali basuh baju dekat sini. Ini motor sendiri. Guys. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meringankan kerja kita orang. Oke, itu ya. Ini kan untuk pembuangan ya. Kalian nak pasang pipe lagi, tapi takutnya nanti tersandung gitu. Kita orang tuh selepas buang air sabun dekat dalam nih, langsung dicuci guys, biar aman gitu. Mungkin itu aja ya vlognya untuk pembetulan ini mesin cuci ya. Nah itu nanti batunya Apple nak letak dekat luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.